esar, derasnya arus, dan juga bebatuan. Halo Sob, cerita ular piton raksasa yang sudah 2 minggu memangsa M. Zakaria, murid SMP Deli Serdang, belum juga ditemukan. Selama itu pula, piton yang menurut warga berukuran setinggi tiang listrik itu hilang entah kemana. Kendati belasan pawang dikerahkan untuk memburunya. Dibutuhkan kerja keras, keuletan, dan kesabaran untuk memburu binatang melata ganas yang sekarang begitu diperhatikan warga Deli Serdang itu. Warga daerah ini bersumpah ular itu harus ditemukan. Ular besar yang mendadak raib begitu gagal memangsa Zakaria itu tidak hanya membuat warga sekitar area aliran sungai Tembung itu cemas dan takut, tetapi juga menyedot perhatian warga Sumatera Utara bahkan Indonesia. Pawang-pawang ular dari berbagai daerah pun didatangkan untuk melacak sang ular maut. Warga daerah situ belum merasa aman hidupnya sepanjang ular besar yang raib itu tidak diketahui keberadaannya. Sebelum belasan pawang ular itu menemukan sang ular, ratusan jiwa warga pinggir Sungai Tembung tak akan merasa hidup tentram. Salah seorang warga mengatakan tak ada alasan untuk tidak dapat menemukan piton sepanjang 7 meter itu. Karena jika tidak, ratusan warga akan mengalami nasib serupa dengan M. Zakaria atau lebih ngeri lagi ditelan hidup-hidup oleh si ular bengis itu. Piton yang diduga sangat lapar itu dengan ganasnya melilit tubuh M. Zakaria dengan sekuat tenaga pula berenang menjauhi dan keluar dari sungai. Piton itu membanting-bantingkan Zakaria di sungai hingga pelajar itu lemas dan kehilangan nyawanya. Ketiga kawan korban bergegas keluar dari sungai dan meminta bantuan warga yang tinggal tak jauh dari lokasi pemangsaan. Lalu dengan menggunakan bambu runcing, warga menopang badan dan kepala ular sampai lilitan ke tubuh Zakaria melonggar. Usaha warga tak sia-sia, si piton segera menyerahkan korban yang sudah remuk dan tidak bernyawa itu. Mulut piton ini sebenarnya sudah ingin menelan Zakaria. Ular itu menyelam dan kemudian menghilang menuju terowongan persembunyiannya dan sampai saat ini tidak keluar, demikian ungkap Zulkifli. Menurut pendapat warga, ular piton sepanjang 7 meter itu bersembunyi di terowongan limbah milik PT Panca Pinang yang hanya 50 meter dari Sungai Tembung. Ular piton itu tak hanya membuat resah warga di DAS Tembung itu, tetapi juga membebani pikiran banyak orang. Sampai sekarang ular raksasa maut itu belum diketahui rimbanya, meski pawang-pawang ramai mencarinya.